Namun kasihmu nyata padaku. Pada waktumu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Dapat menutupnya.
kami. Kami mengucap syukur dan banyak berbilang terima kasih Tuhan. Hidup dan kehidupan tak kami terbatas kuasamu Tuhan. Kematan diwali wasi mena ada dalam semua tugas sepak bola memanggil orang kami. Tapi juga secara jemaat kami merasa kehilangan sebab apa yang kelihatan mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Selalu menyertai.
Allahku takkan berhenti.
karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini. Di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Yang mengasihinya mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Ha 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 ha.
pulang langsung dia gelap matanya, dia sampai gelap mata. Jadi akhirnya dia juga kan rumah sakit pendidikan, jadi dokter-dokter saling mereka panggil dokter mata. Ya. Tapi dokter mata mereka memeriksa belakangnya mata. Tapi nanti ada obat efek ya, yang bagian hitam itu belum besar. Tapi itu efeknya itu pusing 4 sampai 5 jam. Tapi itu bukan obat, maksudnya itu bukan obat, itu hanya untuk mencari tahu saja. Sedangkan dia tidak sadar 2 hari. Makanya langsung karena mau cek lagi jam 3 saya bilang, dok, saya bukan tolak tapi saya tidak. Setelah jam 3 baru tapi pas kadar gulanya turun, dia semuanya samar lagi dia. Dia bilang, sudah tidak hitam. Jadi saya tanya, hari mana? Kalinda mana? Haji, saya satu saja kalau dia berjumpa. Karena gulanya yang langsung naik. Sudah jam 3, dokter datang lagi, ternyata gulanya turun. Dia bilang, dok, nanti saja sudah. Saya fokus ke dia punya kondisi yang tidak. Masih di belakang sana, kami undang maju ke depan untuk kita mulai akan ibadah di malam hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di malam hari ini kita kembali ke sini untuk kita menguatkan keluarga yang berduka di malam hari ini, keluarga Hematang dan keluarga Watimena. Untuk itu saya jemput kita bangkit berdiri dan kita mengawali ibadah kita di saat malam hari ini. Keluarga tetap duduk dan kita jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian hidup, nyanyian rohani nomor 155. Suaraku dengar dan seterusnya. Suara
yang dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita arahkan hati dan pikir kita kepada Tuhan, dan kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah penguatan dan persiapan atas terpanggilnya almarhum Bapak Nicholas Dino Natalianus Hematang terjadi di dalam nama Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kuatkan serta semua, tetapi juga keluarga besar Hematang Unwali Watumena yang mengalami duka cita. Bapak Ibu, sidang kedukaan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu semua kita dua hari ini ada
ada dalam rasa sedih yang mendalam. Karena kita mendengar berita bahwa orang yang kita kasihi, teman, adik, saudara, saudari, semua yang mendengar berita tidak dapat menerima, tetapi juga hari ini menguatkan diri untuk menerimanya. Kekuatan bagi kita akan hendak kita renungkan bersama, atau dia diberangkatkan ke Manado untuk pengobatan di sana. Berapa kali kita bertemu, keadaannya kayaknya orang sakit, dia tidak bisa lagi untuk berbicara. Tapi satu hal yang saya pelajari dari kedua atau pasangan suami istri ini, dan itu saya sudah sampaikan kepada ibu, saya belajar dari mereka untuk punya iman yang besar. Mengapa? Karena ibu itu kuat sekali. Sekalipun mungkin di dalam hatinya dia tidak bisa ungkapkan, tetapi pelajaran iman dari pengakuannya bahwa Tuhan itu luar biasa membuat dia kuat sampai hari ini. Beberapa kali malam ketika ingat ibu, kami inbox saling mendoakan. Bukan saya yang menguatkannya saja, tapi dia juga menguatkan saya. Kami sama-sama belajar bahwa Tuhan yang kami imani itu luar biasa. Jadi ketika saya berdoa, mendoakan, saya juga belajar untuk punya kekuatan seperti ibu ini. Jangan lagi, atau jangan kembali, atau jangan pergi ke tempat lain. Jangan pergi dari hadapan Tuhan. Ruth bilang, kok punya Tuhan? Itu sudah saya punya Tuhan. Kiranya ibu ini juga terus berkata, hari ini dan di masa yang akan datang, Tuhan itu tetap dan tidak pernah berubah. Dia akan terus menyertai. Hidup adalah milik kepunyaannya. Di dunia ini kita hanya menumpang. Tenda kita akan dibongkar. Kita akan kembali, sebab ini bukan tanah air kita. Tanah air kita ada bersama dengan Tuhan. Bapak Dino telah pergi, tetapi dia tidak pergi ke tempat yang salah. Dia pergi pada jalan kebenaran dan hidup. Dia pergi pada jalan yang pasti. Dia pergi dan menikmati semua janji yang pernah dia dengar. Tuhan menguatkan kita semua, dan kita belajar untuk mengimani semua janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan menolong, menghibur, dan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Menyanyikan dalam keadaan beri, apapun juga menimpa.
seperti syair lagu yang kita nyanyikan. Dipeliharanya hidup kita, Tuhan akan terus menjaga kita dan akan didengarkannya doa-doa kita. Tuhan akan terus menjaga kita. Mari kita pulang dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber penghiburan sejati, serta di dalam tuntunan Roh-Nya yang terus memberi kekuatan, penghiburan, dan menyertai keluarga besar Hematang Uniwali Watimena dan kita semua yang berduka cita saat ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Shalom. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 jam 13.00 atau jam 1 siang. Sebab itu senama keluarga juga kami mengundang Bapak Ibu untuk mengambil bagian dalam ibadat persiapan dan penguatan pada hari esok. Dan ibadah akan dilaksanakan tepat jam 19.00 atau jam 7 malam. Thank you.
kita di malam hari ini akan dipimpin langsung oleh hamba Tuhan, Bapak Penatua Frederick Emoliana. Oleh dan sebab itu saya jemput kita semua berdiri kecuali keluarga yang berduka tetap duduk. Hai Mari yang penuh dan kata-kata seterusnya. Dan berdiri, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pujian, Mazmur 121 hingga ayatnya yang ke-8. Aku melihat dari mata turun gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Cita yang mendalam yang menimpa setiap kehidupan orang-orang percaya. Kita tahu bahwa penghiburan yang datangnya dari dunia bersifat sementara, tetapi penghiburan yang datangnya dari Tuhan kekal dan abadi. Menurut jasmania, baik gereja tetapi juga keluarga dan orang tua, teristimewa istri menaikkan pergumulan kepada Tuhan, melakukan tawar-menawar dengan Allah. Jika Tuhan berkenan, pulihkan menurut duniawi. Artinya supaya kita bersama-sama ada dalam kehidupan yang sekarang ini.
dalam setiap doa dan pergumulan yang dinaikkan, baik sebagai gereja, sebagai istri, sebagai orang tua dan saudara. Tanggal 26 Januari, Tuhan menjawab semua doa dan pergumulan kita. Kita dapat diselamatkan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu sidang pertobongan yang dikasihi Kristus, merespon firman Tuhan dan memberikan persembahan syukur kita. Kita nyanyi. Panggil pulangnya anak, suami, orang tua, saudara kekasih, Nicholas Dino Natalianus Ematang, boleh selesai bukan karena kuat gagah dan megahnya kami, tetap karena kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami, ya Allah. Kami akan pulang, tetapi biarlah berkat Tuhan dan penghiburan Tuhan ada dan terus bersama-sama dengan keluarga besar yang memangku duka di malam ini. Dan semua kami, kiranya anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, melindungi dan memberkati semua kami
Mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha Tuhan datang. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang perkabungan yang kekasih dan diberkati Tuhan. Bersama keluarga kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Penatua Fredeki Mulyana yang sudah melayani ibadah persiapan dan penguatan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga besar Hematan, Watimenang, Niwali, bahkan keluarga besar Jemaat Oikumene Baktera Injil Aspol, yang pada hari yang lalu Tuhan telah memanggil hambanya. Duka keluarga besar Hematan, Watimenang, Niwali, duka keluarga besar Jemaat Oikumene Baktera Injil Aspol. Sama keluarga besar kami sampaikan terima kasih kepada hambanya. Kiranya firman Tuhan juga memberikan kekuatan bagi setiap kami. Bapak Ibu Saudara sidang perkabungan dan kami semua yang ambil bagian di malam hari ini lewat ibadah penguatan ini. Kiranya terus Tuhan Yesus terus memberkati Bapak dalam tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan di kebun anggur Allah, bahkan dalam keluarga dan masyarakat. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak dan berikan kekuatan, kesehatan ada di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Selalu ku puji.
Yang